Hello my friend, welcome back again to my channel. Seperti biasa, di channel ini gue bakalan share informasi penghasil cryptocurrency, saldo dana, dan e-wallet lainnya kepada kalian coy. Oke, untuk video kali ini gue bakalan share SC lagi, dan ini penghasil multi-coin dan tentunya auto withdraw ke voucher pay kalian. Dan kabar gembiranya, script ini gue sengaja nggak encrypt supaya kalian makin leluasa bisa belajar ya. Oke coy ya, sebenarnya mentahan ini udah pernah sih gue share sebelum-sebelumnya, udah lama banget, tapi mungkin ada yang belum tahu ya coy ya. Oke, dan satu lagi coy, script ini gua kasih password ya supaya ya kalian bisa paham apa yang gua bilang sekarang ini, apa aja yang bakalan kalian ganti atau gimana bla bla bla. Oke. Dan di sini nama websitenya itu Cryptoshi ya. Kalian cukup masukin email voucher pay kalian. Nah, di sini gua sudah berada di tampilan dashboard ataupun dalamnya ya. Aduh, ada iklan yang sembron ini coy. Oke, di sini seperti biasa kalian harus store link dulu supaya dapat dia timernya. Oke, di sini gua sudah punya timer 28 jam ya coy ya. Dan untuk mendapatkan timer tambahan kalian itu prolonged time ataupun store link ya. Di sini gua kasih tunjuk sekali ya, kasih jalanin. Oke, kalian pilih aja store link yang easy buat kalian. Kalian cukup pilih, di sini gua pilih Mega Fly aja biar ngefly memang. Dan kita lihat timer gua, dan udah bertambah tadi itu 28 jam menjadi 38 jam ya. Dan di sini untuk koinnya kalian bebas nanti pilihnya, kalian setting di bagian scriptnya ya. Oke, langsung aja gua bakalan kasih tunjuk dulu untuk SC-nya. ALSC gua buat di auto, terus kita ekstrak ya. Tahan lama dan ekstrak ke dan oke. Nah, di sini dia meminta password ya. Jadi kalian temukan passwordnya di video ini. Gua bakalan skip dulu. Nah, setelah udah kalian ekstrak, kalian buka foldernya tadi yang udah kena ekstrak tadi. Nah, kita lihat di bagian bot PHP ini dia itu nggak kena encrypt ya. Jadi di sini nantinya kalian ubah untuk bagian koin mana aja yang kalian klaim itu di bagian sini. Mana ya? Nah, ini ada tulisan bagian klaim. Jadi kalian cukup ubah yang 0 ini, LTC sama dengan 0 itu menjadi 1. Kalau misalnya kalian pilih LTC untuk diklaim, 1 itu ibaratkan koin yang ingin diklaim gitu. Kalau 0 itu koin yang nggak diklaim ya. Kalian paham kan coy ya? Jadi di sini gua coba tes dulu LTC 1, terus USDT ya, ini benar USDT. Dan TRX 1. Oke, yang gua pilih itu LTC, TRX dan USDT. Yang lainnya gua kosongin ya. Nah, setelah udah kalian setting seperti itu, kalian coba jalanin. Ini gua simpan dulu. Kalian langsung jalanin SC-nya. CD spasi paste. Oke, sebelum kalian jalanin, gua lupa ngasih tahu di bagian cfg.php kalian isi dulu cookie kalian ya. Dan user agent itu bisa kalian ganti sesuai user agent kalian. Kalau enggak juga ini enggak masalah ya, mau kalian pakai yang ini. Oke, di sini gua bakalan capture dulu untuk cookie akun gua. Oke. Nah, ini ya. Kalian ambil cookie-nya coy. Nih. Take the cookie, anjay. Oke. Kalian paste di sini dan save. Langsung aja kalian PHP spasi bot.php ya. Bot.php dan enter coy. Oke, satu lagi yang mau gua kasih info. Untuk minimum WD-nya itu kalian bisa atur juga di bagian mana ya? Tunggu ya. Kalian cari aja koin yang ingin kalian auto WD kan yang mana. Seperti ini kan ZEC. Jadi yang kalian ubah itu di bagian sini, minimumnya berapa.
Di sini juga ada sukses Senveyora, kalian ubah minimum WD-nya di sini. Tadi tuh gua pengen LTC kan, LTC TRX dan apa ya tadi USDT. Nah, di sini LTC gua mau ubah. Ini kan minimumnya 10. Coba gua buat 100 ya. 100. Dan apalagi tadi ya, gue lupa-lupa banget. Nah, ini USDT gue buat aja normal 2100. Dan TRX juga gue buat normal aja 50.000 ya. Oke. Setelah udah kalian setting semuanya, kalian jalanin ulang. Dan satu lagi, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe warna merah supaya gue makin semangat berbagi kepada kalian coy. Oke, setelah udah kalian ubah tadi semuanya, kalian jalanin ulang ya coy ya. Oke, ini udah bisa kalian nganui. Oke, di sini udah berjalan. Kita lihat di sini LTC gua 48 litosi. Dan untuk minimumnya tadi gua buat itu 100 litosi ya. Dan untuk TRX itu 5000, 50.000 USDT tadi 2100 ya. Jadi kalian cukup tunggu timernya. Gua skip aja lah. Oke, kita lihat. Ah, nikmat di sini udah masuk ya coy ya. Tadi 48 litosi menjadi 51. Dan TRX 34.000, sebelumnya itu 30.000 dan USDT 0 menjadi 200 satoshi USDT. Oke, dan gua bakalan skip supaya dia kelihatan auto WD-nya ya sampai 100 tadi, 100 litosi. Di sini sudah ada keterangan sukses send LTC to voucher pay ya. Apakah error? I don't know man. Ada sengklek-sengkleknya kali ya. Oke, ternyata itu ada errornya dikit ya coy ya. Jadi kalian bisa lah ubahnya nanti ya coy ya. Aduh, gua lagi pusing ini cok. Makanya lagi agak rada malas buat TSC gitu. Jadi kalian perbaiki sendiri aja. Dan kita bakalan coba cek untuk balance-nya nambah atau bohongan. Kalau misalnya auto WD-nya itu kalian bisa cek sendiri coy. Oke coy, di sini sama ya. LTC gue itu 54 litosi. Di termoxnya juga 54 ya, dan selalu ada sukses send LTC ya, ada error-errornya. Gua minta maaf kalau ada error, kalian bisa lah nanti pelajari dikit-dikit ya. Nanti kalau ada yang kurang paham kalian tanyakan coy. Oke, mungkin sekian info untuk video kali ini. Akhir kata gua ngucapin terima kasih banyak, dan dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian, semoga kalian sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Ara-ara, gambare-gambare, see you, bye-bye and I love you.